Sahabat Dunia Ikut Channel, hari ini saya berada di depan Ka'bah. Tepatnya hari ini adalah hari Senin, tanggal 2 April 2019. Alhamdulillah kita tidak bisa soft depan, tetapi kita di sini dapat tampak sekali. Sini tampak Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tadi adalah persiapan sholat zuhur. Memang perjuangannya sangat panas ini ya. Ini tampak sekali tempat untuk imam, yaitu berada di depan dari pintu Ka'bah. Itu adalah persiapan dari persiapan ketika akan menjelang sholat. Masya Allah, di depan kita itu ada Ka'bah. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa Hajar Aswadnya itu dibersihkan ya, kemudian diberikan minyak wangi karena jutaan manusia ingin mencium Hajar Aswad. Dan tidak mudah bisa mencium Hajar Aswad, perjuangan yang sangat keras sekali. Apalagi sekarang banyak sekali jamaah-jamaah seluruh Indonesia, seluruh dunia datang ke sini. Nah, di situ adalah rukun Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad itu rukun Yamani yang tempat situ. Ini beginilah caranya membuat shaf. Ini kalau menjelang sholat ya. Teman-teman semua kalau pengen sholat dekat Ka'bah, ketika menjelang sholat tawaflah atau jalan melingkar. Nanti ketika di dekat Ka'bah nanti silakan teman-teman bisa mendapatkan shaf paling depan. Ini kebetulan kita dapat shaf agak panjang kali. Tadi saya tawafnya agak terlalu lebar ya, jadi dapat di sini. Tapi alhamdulillah, ini kita melihat prosesi membersihkan apa itu dari Hajar Aswad. Sini. Ini yang tidak masuk shaf disuruh keluar dari shaf. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Sudah dibersihkan ya. Itu adalah batu dari surga yang sekarang telah menjadi menghitam karena dosa-dosa manusia. Persiapannya seperti itu. Itu juga rukun Yaman juga dibersihkan dan diberikan minyak wangi. Minyak wangi yang terbaik di seluruh dunia yang Mas kok masuk sini? Ini milik saya. Oke. Ini mulai membuat membentuk shaf seperti ini. Nah, di sini ada tempat imam untuk sholat. Nanti biasanya dari arah sana itu untuk imamnya. Insyaallah. Thank you.
untuk soft di belakang. Waktu menunjukkan jam 12.15, 10 menit. Oke. Oke, untuk sementara nanti disambung lagi ya.